بسم الله الرحمن الرحيم.
sini. Mau jalan dulu. Tenang nih. Benar. Enggak sih sehat. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024 dan ikut Embung Bugiri, salah satu objek wisata yang ada di Kelurahan Bukit Sari di Kecamatan Bugiri Bantul. Ini menjadi bukan destinasi wisata lokal yang sangat menarik dan banyak dikunjungi, apalagi tiap akhir pekan banyak geser yang titik finishnya di sini, kemudian lalu menikmati view dan kuliner. Nah, kita mungkin para sahabat untuk ingin tahu bagaimana situasi yang ada di Embung-Embung ini. Olahraga, lari-lari kecil, jalan-jalan, menikmati embung, kemudian setelah itu kembali. Area parkir dari Bugiri yang ada di Bukit Sari ini, beberapa mobil sudah terparkir, kemudian motor, dan ini karena bukan hari Minggu jadi sangat jarang geser yang datang ya, atau mungkin masih terlalu pagi. Papan peringatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh para pengunjung di sekitar embung ini, termasuk ada larangan memancing. Nah, di sekitar embung banyak gazebo-gazebo untuk istirahat, bersantai, rehat. Sambil menikmati view. Ke tengah. Nah, ini di pinggir-pinggir ada beberapa gazebo untuk bisa digunakan oleh para pengunjung untuk menikmati suasana. Belum terlalu banyak airnya karena musim hujan belum terlalu lama. Subhanallah, itu view-nya, background-nya perbukitan di sekitar Embung-Bugiri. Indah sekali. Menyambut matahari pagi yang cerah. Alhamdulillah, begitu indahnya subhanallah.
rupanya belum terlalu banyak ikan yang terlihat karena airnya keruh, baru turun hujan tadi sore atau tadi malam ya. Bung ini mengairi fungsinya untuk menampung air hujan, kemudian nanti digunakan untuk sawah-sawah yang ada di sekitar Wukir Sari ini. Nah, ini dia pengendali dari air yang akan disalurkan ke sungai-sungai yang ada sekitar Wukir Sari ini, sehingga nanti bisa digunakan apalagi ketika musim kering untuk mengairi sawah. Hari ini luar biasa, untuk kondusif sekali untuk jogging di sekitar embung untuk membakar lemak. Setelah itu nanti baru sarapan. Mau nyoto ceritanya Pak Mustafa, salah satu kuliner lokal yang viral di embung Yemogiri ini. Yuk kita teruskan olahraga ini. Ah, ini juga my hobby, istriku yang cantik ini ikut. Akhirnya bisa jalan-jalan. Bisa jogging juga, mau jogging muter-muter embung Yemogiri ini. Biar sehat dan berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, di sisi barat ada kafe kopi Sae 405. Kelihatannya kalau malam ini rame, tempat relax healing di sekitar embung ini. Sekarang karena kondisi masih pagi, masih tutup. Kita coba lihat dulu isi embungnya seperti apa. Nah, ini dia. Oh, ya, airnya masih sedikit karena musim hujan belum terlalu lama turun di sekitar. Lumayan mengitari embung sekitar 10 menit dalam satu putaran dengan kecepatan jalan mungkin 5 km per jam. Mungkin kalau lari-lari kecil sa'i ya lebih cepat. Kalau lari maraton ya lebih cepat lagi. Alhamdulillah ini akhirnya sampai juga di pintu masuk dan keluar embung Yemogiri ini. Kami sudah ditunggu untuk menikmati kuliner soto daging sapi Pak Mustafa di embung Yemogiri ini. Jadi ya, menarik sekali ya, habis olahraga kecil lalu menikmati sarapan soto hangat dengan soto daging Pak Mustafa. Ya, kita mulai menyeberang untuk pesan sarapan di Soto Embung Yemogiri Pak Mustafa. Nah, ini dia posisinya, berada di seberang embung. Nah, ini situasi dalamnya.
kalau kita pesan untuk menu kita bisa menulis pesan di sini. Nah, harga terkini soto harganya Rp13.000. Nah, ini kita bisa cari tempat yang diminati, bisa di bagian luar. Di dalam juga ada beberapa kursi yang bisa dipilih oleh pengunjung kalau dalam keadaan penuh. Ya, kita karena masih sepi ya, pilih yang di luar saja biar sedikit santai. Lihat. Alhamdulillah kami sudah pesan, tinggal menunggu saya dan menunggu di Pak Mustafa di meja yang paling pinggir. Sambil itu bisa melihat view embun di kiri sambil seperti ini, menikmati soto sambil melihat seberangnya view embun Imogiri. Alhamdulillah akhirnya sudah menikmati kuliner soto sapi Pak Mustafa Embung ini. Yang khas dari soto Pak Mustafa ini selain rasa soto sapinya, ini yang tidak ada di tempat lain adalah es teh atau teh yang beraroma kemangi. Nah, ini jadi daun tehnya dicampur daun kemangi diekstrak, gitu. Rasanya sangat khas dan nikmat, maknyus. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi soto Pak Mustafa Imogiri ini sukses ya Pak, berkah. Ya, betul Pak. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Demikian laporan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi rekomendasi para sobat YouTube semua untuk menikmati healing bersama keluarga di sekitar Embung Imogiri sambil menikmati kuliner. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.